Embas malam ini mengenai anak Datuk Seri Siti Nurhaliza iaitu Siti Afiah membuat kemunculan istimewa ketika konsert baru-baru ini mencuri perhatian. Saya memang berhasratlah untuk bawa Afia main piano untuk bagi lagu yang memang lagu untuk dia. Nadi ni adalah lagu untuk anak-anak saya, Siti, Afia dan juga Afwa. Asalnya saya nak bawa Afia saja atas pentas. And then bila hari full dress rehearsal, Afia nyaris tak nak main. Dia terlalu takut. Memang dia tak pernah berada di pentas yang sangat besar dan ramai orang. Masa full dress tu dia dah menangis-nangis dah. Saya tinggal pujuk. Saya kata, last lah kalau dia memang dah tak nak sangat, it's okay. Kita continue je, tak payah Afia. And then tiba-tiba ayah dia naikkan Afwa. So bila Afwa join dia baru dah dia okey. Dia excited dan dia teruskan main piano tu. Ha, itu je. Lepas ni saya tak bawa dah Afia. Mungkin di luar sana akan berfikir Afia dah ditentukan jalannya. Tidaklah tidak. Dia belajar piano, yes saya sokong sebab bagus untuk dia belajar alat muzik. Sebab saya pun tak pandai main alat muzik. Saya cuma tahu ketuk drum aje. Kalau dia suka muzik, dia belajar piano. Itu saya galakkan lah. Ayah dia pun memang suka Afia belajar piano kan. Cuma kalau dia nak masuk dalam industri ni, saya tak rasa kot. Ayah dia pun tak adalah nak suruh dia serius jadi artis. Tak adalah saya ni mendorong Afia besar nanti jadi artis ya. Okey tak. Ikut pilihan dia, tapi ayah dia lebih kepada suruh dia jadi businesswoman ke atau dia nak jadi doktor ke, nak jadi apa ke. Kita support lah. Tapi wallahualam, saya serah pada Allah sebab anak saya masih jauh perjalanan dia. Kita ni tak tahu bila lagi. Apa saja yang terbaik, saya cuma doa supaya Allah pimpin anak saya lah dalam apa saja yang dia buat.